8 berupa unit handphone dan motor. Yang pelakunya inisial JM alias DD. Yang mana modus pelaku ini 7 orang korbannya. Yang korban tersebut adalah pacarnya sendiri. Dengan cara meminjam handphone, setelah handphone dipinjam, kotak juga dibuatnya kabur. Pertama kotak pinjam. Ini korban yang terakhir ini atas nama Noni, umur 24 tahun. Yang pada itu kami pancing dia ini, gimana cara menangkapnya. Dan korban itu lagi ada melapor motor. Motor dipinjamnya, setelah itu tidak dikembalikannya, dijualnya. Dan korban yang lain pun dipinjam, setelah itu dijual ke Plaza Senarlah. 37 korban, pacarnya sendiri. Kalau diterangkan melanggar pasal 378 atau 372 KUHP.